Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Vipers Kauno, di video kali ini kita bakal membahas satu buah liquid. Ini liquid terbaru, kolaborasi antara 9 Naga dan Max Brewery. Ini dia, Aqua Tonic by 9 Naga Distribution. You know my heart will follow you tomorrow. Ini liquid Aqua Tonic by 9 Naga dan Max Brewery. Kemarin itu dia udah ngeluarin yang Aqua Pure, dan sekarang keluaran terbarunya itu Aqua Tonic. Oke, okay? Jadi selama-lama terang langsung lihat lebih dekat dari liquid Aqua Tonic by 9 Naga Distribution. Ya, ini dia tampak dekat dari liquid Aqua Tonic by 9 Naga Distribution. Di sini ada tulisan Aqua Tonic, terus di sini ada tulisan tonic, dan keterangan rasanya di sini banana kiwi peach. Ya, keterangan rasanya itu banana kiwi peach. Di sini 60 ml Aqua, dan ini keterangan nikotinnya ini 3 mg ya, 3 mg. Okay. Terus bagian sampingnya. Oh ya, di situ ada peringatannya. Terus di sini ada logonya Max Brewery. Brewery ini Max Brewery ya. Ya. Terus PCPC 7030. Dan di sini ada logo 9 Naga Distribution. Oke. Wah. Oke. Kita lihat dalamnya. Kejunya keren ya, botolnya buka dari belakang, bukannya di bawah, tapi dari belakang sini, di belakang, jatuhnya dari bawah. Oke, okay. Ya ini dia, sama aja kayak di apa kardusnya, kardusnya itu sama aja, silakan Aqua Tonic, tonic banana, kiwi peach, kayaknya seger, banana, campur kiwi, campur peach. Oke. Okay. Sama sih, ada logo 9 Naga, terus ada Brewery, dan ini ada tanggal produksinya, tanggal 14 bulan 7 tahun 2019 ya. Berarti baru ya, baru diproduksi. Oke, kita cobain aja rasa dari Aqua Tonic ini seperti apa. Yang kemarin itu Aqua Pure, sekarang Aqua Tonic. Oke, kita langsung cobain rasanya dari Aqua Tonic by 9 Naga Distribution. Setelah terang lihat tampak dekat, terang langsung cobain aja rasanya itu seperti apa. Dan untuk settingannya kita pakai kapas Cotton Wix dari Coil Gear, dan kita pakai coilnya Alien Optimus dari Coil Gear. Oke, kita langsung cobain aja rasanya itu seperti apa. Untuk RDA kita pakai drop RDA. Dan untuk modnya sendiri Asmodus Ultroner EOS 2. Kita cium dulu ya. Baunya itu fresh banget. Kiwinya itu dominan banget di aroma. Ya, kiwi. Dan bau-bau peach. Pisangnya itu kayak nggak ada ya. Kayak nggak ada pisangnya. Kita langsung tetes aja. Tetes. Oke, kita langsung coba rasanya. Ternyata begini ya, rasanya itu fresh banget. Itu ada buah pisangnya itu kerasa, kiwinya berasa, peachnya itu tipis, peachnya itu tipis. Ini apa ya, liquid buah tapi nggak dingin, tapi fresh, nggak dingin, fresh, dan ini liquid buah gitu. Ini fruity, kategorinya ini fruity, pure buah, semuanya ini buah, tapi nggak dingin, nggak ada
gak ada sensasi dingin atau min, tapi fresh loh. Kuat tonic. Enak-enak. Oke. Sekarang kita mention dari TH-nya dulu ya. Untuk kategori 3MG ini soft. Tapi menurut kita ini untuk liquid-liquid fruity itu cocoknya 3MG. Lebih enak di 3MG. Menurut kita pribadi. Oke, kita langsung bahas sekarang ke layer per layernya. Untuk di inhale-nya ini, ini rasa kiwi ya. Kiwinya itu dominan banget di inhale. Pas di exhale-nya itu baru si banananya itu kerasa. Banananya itu tebal banget. Terus ada kiwinya itu ngikut di situ, tapi nggak terlalu banyak kiwinya. Dia ikut di exhale di situ. Terus pitch-nya itu di akhir. Pitch-nya itu berasanya di akhir. Jadi di inhale itu kiwi, di exhale itu banana, terus di akhir exhale-nya itu baru si pitch-nya itu berasa. Pitch-nya itu yang bikin rasanya ini jadi fresh, buahnya itu fresh banget. Oke. Buah peach berpengaruh banget sama buah kiwi dan pisang, karena dengan ada peach di ujungnya itu bisa bikin rasanya itu lebih fresh. Kita lebih tertarik yang ini daripada yang aqua pure. Kayaknya ini lebih enak loh daripada aqua pure. Enak. Oke, jadi begitu dulu tasik kenal tentang Aquatonic by 9 Naga Distribution dan Max Brewery. Nanti terbuka pulang di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.